Assalamualaikum. Kembali lagi di channel kami Arizka. Kali ini di video pagi ini di sekitar jam berapa sekarang? Habis subuh sekitar jam 5:30. Kemarin kita udah coba buat spanduk untuk les. Sekarang kita mau jalankan lagi program les kita di rumah kita. Jadi ada program les lagi ya, buat les. Mungkin untuk karena masa-masa anak masih banyak kali libur, kita manfaatkan untuk mengikuti les, termasuk di les di kami di ISI English Castle. Nanti untuk English Castle yang sudah coba saya pasang di depan. Udah nanti saya tampilkan ini contoh foto yang saya shoot ketika setelah pemasangan. Nanti untuk hari ini itu untuk pemasangannya udah di hari yang 2 hari yang lewat ya, sekarang kalau nggak salah. Dan di hari ini kita pemasangan spanduk madu, tapi spanduk madu kita letakkan bagian depan, pas di depan tempat les kita ini. Untuk desainnya nanti saya letak di deskripsi, barangkali kawan pengen pengen desain. Kalau kalian pengen desain yang dari kami ini, kalian bisa download aja, lihat aja di bagian deskripsi nanti ya, oke? Spanduk English Castle yang lama. Gil Castle yang lama udah setahunan, hampir 2 tahun kali ya. Jadi udah mulai rusak, jadi harus kita ganti pakai spanduk yang lain. Namanya kerja, yang penting kita tetap bekerja ya. Enggak harus kerja tetap, tapi yang penting tetap bekerja. Apapun bisa kita lakukan. Dan dari sini kita udah pasang ini spanduk English Castle-nya. Kita udah pasang 2 hari yang lewat. Duh. Dan sekarang kita pasang spanduk madu. Karena kita jual madu sekarang. Udah lama sih jual madu. Cuma belum kita pasang spanduknya. Oke, udah beres. Berarti kita tinggal pasang spanduk madunya. Kita kemas dulu yang ini. Jadi rencana kita di sini nanti sebelah sana paling ujung spanduk madu. Nanti di sini mungkin kita pasang spanduk Transmedia, tapi yang ukuran kecil. Karena di sini kan sepertinya belum terbaca sih apa yang disampaikan dari spanduk ini. Jadi kita bakal buat satu lagi yang jelas tentang desain, jasa website, jasa aplikasi dan lain sebagainya, teman, dan turnitin ya. Kita pasang sebelah kiri, sebelah kanan nanti spanduk madunya. Langkah kedua setelah kita pencopotan spanduk yang lama, kita biasanya sih kita pasang kabel T. Untuk pemasangan kabel T biasanya kita langsung aja di sini sih, langsung dibolongin aja di bagian spanduk ya. Karena sebelumnya kita pakai pemberat ya, pemberat ini pakai paralon untuk memberatkan kiri kanannya. Jadi kita pasang dulu ya gini. Rupanya di sebelumnya ada paralonnya untuk memberatkan spanduknya biar enggak, karena angin di rumah ini lumayan kencang, apalagi angin lautnya.
Ya, madu asli Haji Toto. Oke. Ini sepanduk kan kalau kurang kebaca, kalau di ini kan ikuti karena les ataupun orang tua yang antarkan les. Saya lihat di sini kan, oh di sini ada madu juga banyak. Sekali jalan marketingnya. Karena memang madu tuh memang udah dari di Al-Qur'an disebutkan manfaatnya kan. Memang bisa kita gunakan untuk mengobati apa penyakit. Nih, Quran surat An-Nahl 69, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Salah satu obat yang memang ada di dalam Al-Qur'an itu ya salah satunya itu madu. Makanya mudah-mudahan berkah lah. Apapun usaha kita, yang penting itu halal, baik dan bisa membantu orang lain itu kan berkah. Itulah. Kita coba. Ini udah lama sih kita jalankan, tapi baru sekarang bisa kita desainkan spanduknya, baru sempat didesainkan biar ya orang-orang sekitar juga tahu kan kalau di sini juga ada madu. Karena kalau lihat di sini kayaknya kurang kelihatan kecuali orang yang benar-benar udah masuk gitu kan. Kalau di sini kan udah kelihatan dari jalan pun udah kelihatan. Jadi untuk desain nanti saya letakkan deskripsi ya, desain PSD-nya, Photoshop-nya. Mantau kalian pengen juga usaha seperti ini kan, tapi nggak ada desainnya, tinggal ganti aja nanti nomor HP-nya sama alamatnya. Terus mungkin mau kalau memang jual madu atau pengen spanduk les yang di depan itu juga ada desainnya, nanti saya letak di deskripsi. Siapa tahu ada kalian, dari kalian ada yang membutuhkan. Sudah selesai. Terima kasih udah lihat vlog after subuh kami pemasangan spanduk, karena terbiasa enggak karena dari hadis atau dari apa gitu ya, sebisa mungkin memang diharuskan kalau habis subuh itu enggak boleh tidur lagi, karena dari subuh itu rezeki udah diturunkan dari Allah. Jadi kita tinggal mengaisnya lah, seperti itu. Allah itu udah menurunkan rezeki. Pokoknya sehabis subuh jangan sebisa mungkin kalau tidak lelah atau capean jangan tidur. Karena buktinya nih, pagi-pagi udah terpasang spanduk, orang lagi masih tidur. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau udah terang, udah jam 6 lewat, udah suruk, ya tidur gak apa-apa. Dah, kemas-kemas lagi ya, karena harus kerja juga. Jadi udah selesai ini, udah. Mungkin kita selanjutnya kita ancang-ancang untuk desain spanduk yang satunya lagi. Soalnya ini kuat sih, cuma pinggirannya dikasih lagi sedikit. Untuk di pinggir dikasih lagi yang di atas itu, karena kan angin kuat nih. Oke, terima kasih udah ikutin vlog saya pagi ini. Sampai semoga bermanfaat ya, setidaknya menghibur lah untuk kawan-kawan yang udah subscribe akun ini. Oke, sampai jumpa di video-video terakhir berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.